Mengapa kalian yang tadinya kelas A sampai ini kelas B di BTQ masih semangat ya belajar di BTQ? Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ketahui tentang BTQ itu sehingga kamu sampai malam hari ini masih belajar di BTQ Sidikiyah Purwosari. Ini masuk tahun 1444 Hijriah ya. Yang pertama dari ini dulu Mas Bagas, maksud kepimpinannya. Kenapa Mas Bagas masih bertahan? Karena ngaji di BTQ kalau misalnya itu Pak, apa berkembang Pak? Oh gitu. Iya, sama di BTQ itu baikannya menambah Pak. Oh gitu. Kamu merasa begitu? Iya. Alhamdulillah. Cukup atau ada lagi? Cukup. Cukup. Ya. Baik, berikutnya Pak Ustadz bergeser ke Mas Rio. Mas Rio tadinya kelas A atau di kelas B? Kenapa Mas? Kok masih bertahan? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu ketahui? Karena BTQ silakan diungkapkan. Lu merasa apa? Merasa cinta tanah airnya bertambah. Oh gitu. Terus ada lagi? Enggak ada. Dah itu, cinta tanahnya bertambah. Oh, alhamdulillah. Ustaz bergeser ke Mas Faiz. Nah. Kenapa Mas Faiz? BTQ itu enak, Pak. Enak? Oh, enaknya gimana? Enggak cuma ngaji doang, tapi gitu. Ada prakteknya. Terus ada tulisan, terus ada praktik sholatnya gitu Pak. Itu ya. Ada lagi atau sudah? Sudah. Baik, Pak Ustadz bergeser sekarang ya, bergeser ke Bahtiar ya. Ya, ya silakan Mas Bahtiar. Karena ilmu BTQ berbeda dengan lainnya Pak Ustadz. Gitu ya. Ada lagi? Sudah. Cukup. Karena ingin Kolbin Salim. Ingin Kolbin Salim ya. Ilmu BTQ berbeda dengan yang lainnya dan ingin Kolbin Salim. Baik, berikutnya Mas Amal. Amal dulu. Silakan Amal Udin. Di sini saya merasakan perbedaan pada saat metode. Di sini saya merasakan perbedaan atau apa perkembangan pada saat metode Kolbin Salim. Gitu ya. Perkembangannya yaitu etika akhlakul karimah. Dan ada hubungannya Pak. Gitu. Cita-cita saya ada hubungannya dengan BTQ Pak. Apa cita-citanya? Meneruskan. Meneruskan apa? BTQ menjadi berkembang. Oh, meneruskan BTQ bisa berkembang. Amin, amin. Ya. Baik, Pak Ustadz bergeser ke Mas Al. Aslinya itu ini pengalaman saya sendiri ya, Pak. Gimana? Ulang. Pengalaman saya sendiri. Pas itu saya itu pas BTQ, tapi sebelum ada Bagas, pas masih ada Rio, Batia, Amal. Itu kan itu. Saya dapat sih, Pak. Ya, gimana ya, gimana? Akhirnya itu udah kepikiran mau ngaji di tempat sebelah, soalnya beramai, tapi menurutku itu hatiku menolak itu Pak. Gimana? Hatinya menolak. Menolak. Kenapa? Enggak terima, soalnya dan ya hasilnya menurutku itu eman-eman aja, soalnya ya masa orang udah nyaman tapi ditinggal gitu. Gitu. Soalnya ya kenapa ya nggak tahu, soalnya pas kepikiran mau pindah itu hatinya itu kayak nggak mau gitu. Ya begitu ya, pokoknya itu pas walaupun sepi sih ini saya itu masih betah. Begitu ya, saya sih bisa aja mau, karena ini punya menurut saya itu dan hati saya itu pilihan yang terbaik. Oh gitu.